Ayo kita mendekati. Oh, dia kan ketika puncak gunung lebih deh. Iya, dia ketika puncak ya. Aku Mana? 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 M
Ini kan replika ya. Ada penjelasan ukuran asli perbesar. Saya mau tanya dulu, lebih ke mana Nabi Adam sama dinosaurus? Dinosaurus sama Nabi Adam dan sama yang biru. Saya tambahin satu lagi. Bunyi. Kalau untuk jawab keseagama itu sudah jelas. Tidak bukan kalau itu makanya ya. Nah, ini kita akan bahas semua genesis dan pitekantropos ini kita terjun dari beda apa itu volume otaknya berbeda. Di sini masih 900 cc dan di sini masih 1200 cc. Jadi dia udah bercocok tanam, udah berternak. Kalau yang ini masih berburu dan diburu. Tidak akan menerangkan dari Kutai Kartanegara sampai ke Bali Gel-Gel. Kalau saya terangkan satu per satu, poin per poin, mungkin bisa keluarnya ada bisa ya Bu ya. Jadi saya akan menerangkan hanya ikonnya saja di sini. Ada yang tahu ini siapa? Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada ini sedang melakukan sumpah. Kira-kira saya mau buat sumpah pemuda. Banyak sumpah pemuda sebenarnya. Baik, sumpah palapa. Sumpah palapa ini adalah ada yang tahu lebih spesifik. Sumpah palapa itu artinya apa? Tidak akan makan dalam palapa. Tidak akan makan palapa sebelum Nusantara. Yang gampang dan simpel diingatnya, kita pada intinya Pati Gajah Mada ini puasa putih. Putih. Tidak ada rasanya semuanya. Itu waktu besar. Ya, kan kita mikirnya ini Gajah Mada. Seorang juga pati juga. Ketika menemukan dia kecil, lewat semuanya. Semua jadinya namanya. Baik, sebelumnya ini adalah Marco Polo sama Laksamana Cheng Ho. Ketiga tokoh dunia ini adalah penjelajah dunia yang selalu melewati Indonesia. Dasarnya warna merah biru sama kuning sebenarnya udah Cengho sendiri. Harusnya ditarik lebih ke Jawa Barat karena Cengho sempat singgah di kota Semarang atau Cirebon. Betul, dikarenakan nakoda kapalnya sakit harus mencari obat untuk nakoda kapalnya. Akhirnya bertemu dengan Dr. Semarang dan menikah dengan Dr. Semarang. Mas kawin itu adalah Masjid Cengho yang ada di Semarang. Beliau bukan mualaf, memang keturunan muslim asli dari Cina, daratan Cina. Jadi masjid itu dia berbentuk seperti wihara atau Cengho. Ya, Cengho, Semarang Cengho. Nah, dia penyebaran agama dan berbagai aslinya memang muslim. Kebanyakan kan yang tahu itu mualaf. Bawa contoh kecil. Kalau ini tuh Cengho, contoh ini hanya cari saya sendiri. Maksudnya kan Thank you.